Jangan gerak-gerak, Mes. Sini dulu, Mes. Ya, jadi tuyul. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we gonna be. Halo semuanya, assalamualaikum. Kita lagi ada di Kidikat Lipo Mall Kemang. Nah, rencana itu kita mau nyukur rambutnya si Kevin. Nah, Kidikat ini merupakan salon khusus anak-anak. Jadi salon ini didesain khusus dengan tema anak-anak, sehingga anak-anak kita nyaman berada di salon ini. Salon ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang anak-anak kita sukai, seperti halnya tempat duduknya yang didesain khusus menyerupai mobil-mobilan atau motor-motoran. Nah, di depan cerminnya itu nanti juga disediakan monitor sehingga anak kita bisa menonton kartun kesukaan atau mendengarkan lagu-lagu anak-anak kesukaan mereka. Pokoknya tempatnya nyaman banget deh buat anak-anak kita. Jadi gak rewel kalau misalkan lagi dipotong rambutnya. Nah, rencananya si Kevin itu mau kita botakin. Soalnya Kevin itu rambutnya tipis banget. Susah banget numbuhnya, lama. Jadi ya udah deh, botakin aja. Mau dibotakin ya? Nek. Jadi mau dibotakin ya? Ah, mau gaya rambut apa kamu? Jalan ini enggak, jalan putih sini, jalan putih ya, jalan putih. Nek, Dede mau dibotakin ya? Jangan nangis ya. Nek, jangan nangis ya. Ya, jangan nangis. Mau lihat dedeknya noh. Dedeknya dibotakin tuh. Dedeknya dibotakin, ntar dedek juga dibotakin ya. Kevin juga dibotakin nanti ya. Iya, sabar. Sama Kevin? Iya. Gimana ya, botak polos gitu lah. Bagus kan ini polos sih, biar dia rambutnya lumayan rata. Iya, habisin aja dah. Habisin aja deh, botakin aja. Ini gak ada pengaman. Thank you.
Dede betah.
Ah, di sini deh. Bajunya ini. Masa sih? Naik doang. Nonton apa? Tayo. Mau pulang, mandi bola yuk, mandi bola. Mandi bola dulu, yuk. Yuk mandi bola.